Subhanallah. Dan jemaah yang buta tuan-tuan ya, matanya Allah, juga bertawaf di Masjidil Haram ini. Subhanallah, subhanallah. Allah Abang. Walaupun buta mata tapi hatinya celik. Dan kita hari ni banyak orang yang mata celik, hati buta. Subhanallah. Kita doakan agar Allah mempermudahkan urusan kehidupan insyaAllah. Salam Jumaat penuh barakah untuk semua. Alhamdulillah baru saja selesai bersolat Jumaat di Masjidil Haram sekarang ini. Alhamdulillah setentang dengan saya adalah Baitullah. Itu ramai sekali yang sedang bertawaf di bawah sana. Cuaca hari ini begitu baik sekali, sekitar 21 celsius, dan kesejukan terasa dalam bangunan Masjidil Haram ini. Ramai yang pakai sweater apa semua kan. Jangan terkucil sudahlah tuan. Seorang lagi jemaah yang buta ya. Subhanallah. Allah Abah. Betul lagi dua orang yang buta depan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya doakan kepada semua yang telah mengirimkan hajat-hajat dan juga doa-doa edisi hari ini, agar Allah Ta'ala mengkabulkan segala hajat-hajat dan juga doa-doa ini insyaAllah. Serta semua yang mengirimkan infak sabil Mekah, kita doakan agar Allah Ta'ala mengkabulkan segala hajat-hajat dan juga doa-doa tuan-tuan, dan mempermudahkan segala urusan serta memberikan tuan-tuan kekayaan dunia dan juga akhirat insyaAllah. Kepada yang menghantar doa untuk kebahagiaan, saya doakan agar kebahagiaan untuk diri anda bersama ahli keluarga ya, yang mendoakan untuk kesembuhan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas segala saja penyakit yang dihidapi. Kepada yang menghantar doa untuk kecemerlangan anak-anak exam, mudah-mudahan cemerlang exam. Yang nak interview, mudah-mudahan dapat kerja apa yang diinginkan, diidamkan ya. Yang menghantar doa-doa arwah, mudah-mudahan para arwah di alam sana ditempatkan di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh dan solehah di sisinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Stating tuan-tuan, untuk edisi umrah saya kali ini, terus ikuti umrah dan juga perkembangan umrah di IC Share YouTube channel umrah anda, serta perkembangan umrah saya di Tanah Suci Mekah. Yang ingin berwakaf Al-Quran, kursi roda, kursi lipat, PM terus saya di 013-450-3230, 013-450-3230, hotline ya, Thailand hotline USN. InsyaAllah boleh simpan nombor saya, apa-apa boleh kita uruskan insyaAllah ya. Terima kasih sekali lagi atas segala kerjasama dan juga atas segala sokongan dan juga dukungan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati anda insyaAllah. Amin ya rabbal alamin ya. Subhanallah. Wah, ada baby, ada anak kecil. Ada baby walk stroller ya, yang berkursi roda pun ramai ya. Subhanallah. Baik insyaAllah, kita menuju pulang semula ke hotel kita insyaAllah. Jom lah, jom. Yes, jom. Okey, yallah. Bismillah. Jom kita jalan slow-slow menuju ke pintu keluar ya. Saya sekarang ni berada di bahagian belakang King Abdullah Gate lah. Sini ni kira kawasan yang tertutup ni semua ni adalah kawasan pembesaran Masjidil Haram lah. Belum dibuka lagi. Sampai ke belakang sana semuanya pembesaran. Sana tu Safwah. So kita nak kena pusing satu kali. Pusing separuh Masjidil Haram ni. Ya. Yeah. InsyaAllah slow-slow jalan. Untuk edisi Jumaat ni tuan-tuan,
nasihat saya begitulah, ya, iaitu selepas selesai solat Jumaat, duduk dulu, kan, duduk dulu, zikir dulu, tenang-tenang. Lepas 30 minit kurang lebih, kan, 30 minit, 40 minit, barulah tuan-tuan keluar, ya. Kalau tidak, keluar awal pun jam, kan. Silap-silap kita keluar sekarang ni pun jam lagi kat depan tu, ya. Gitulah. Jadi tenang-tenang aja, setengah jam, 40 minit, jangan keluar dulu, bertenang dulu kat sini. Nanti bila dah bertenang, barulah kita keluar, ya. Gitulah. Ya, minum-minum air zam-zam, kan? Minum air zam-zam, ambil. Saya nak komen sikit tentang air zam-zam yang baru ni ada isu, iaitu ada jemaah yang didenda RM10,000 kerana menyeludup air zam-zam dalam beg. Istilah seludup tu kasar benar bunyinya, tapi membawa air zam-zam dalam beg lah, kan. Memanglah air zam-zam murah aja kat sini, kan, RM8.5 aja. Tapi bawa seludup tu tak boleh, kan. Di Malaysia air zam-zam hampir RM200 ke RM300 kerana costing, kan, punya mahal bawa air zam-zam balik sekarang ni. Kan harga air zam-zam tu, harga air zam-zam tu murah kat sini, kat Bin Daud pun boleh beli. Tapi nak bawa balik tu, kan, dengan kos apa semua, betul-betul mahal, ya. Siapa nak air zam-zam boleh PM saya, tapi jangan cuba-cuba seludup air zam-zam dalam beg. Ada jemaah yang dah didenda RM10,000 untuk air zam-zam ini. Tuan-tuan boleh pergi umrah Hotel Safwah tu. Ya. Jangan nak seludup-seludup. Yang berada di Mekah Madinah yang berkesempatan, minum air zam-zam puas-puas. Beli tong besar, buat isi air zam-zam, nak mandi air zam-zam pun boleh, tak ada masalah. Ya, mandi saja, jangan niat mandi hapus dosa pula, tu khurafat. Nak mandi tak ada masalah, tapi mandi ni hapus dosa, tak boleh, kan. Mandi tak ada masalah, ya. Wah, masya-Allah. Wah, masya-Allah. Walah, walah. Oi. Bahagia budak ni, ya. Ya, yang bawa mak ayah pun semua boleh, yang bawa anak-anak pun boleh. Allah. Tuan, itu jemaah-jemaah Turki, eh. Ya, di sana sedang solat. Ya. Jadi itulah info berkaitan air zam-zam, jangan cuba-cuba seludup, ya. Okey, insya-Allah kita saja menuju ke jalan pulang ke hotel. Boleh makan apa semua. So hari ni tak ada apa-apa aktiviti. Petang sekarang saya nak buat sabil lepas asar. Dan malam sekarang kita ada ziarah tambahan, iaitu bersantap nasi unta. Ya, yeah. Siapa join umrah bersama Ustaz Saifullah Nasri, kita buat, kan, program-program tambahan yang begitu rare, best, yang menjanjikan satu kenangan untuk semua. Ya, yeah. Stay tune bersama Ustaz Saifullah Nasri. Dan nantikan package-package umrah terkini 1445 Hijrah, ya, daripada saya untuk semua. Dan di umrah yang baru kita akan fokuskan Hotel Safwah sahaja, 50 meter, package terbaik untuk anda, full board, makan, minum, tiket semua ada, dan yang pastinya confirm, kan. Dan kita buatkan package Safwah 50 meter atau setaraf lah, kan, upgrade ke Pullman ke kalau sekiranya Safwah penuh. So siapa nak terbang bersama saya, insyaAllah saya sendiri akan buka nantikan untuk siapa yang nak jadi ejen, kan, ejen pemasaran, untuk memenuhkan seat tarikh-tarikh saya. Kita buat sebulan sekali je tarikh, kan. Siapa nak terbang bersama saya, itulah tarikhnya untuk bulan itu, kan. Musim biasa ada, musim cuti sekolah ada, Ramadan ada, kan, sebelum Ramadan ada, 12 hari ada, 22 hari pun akan ada. Cuma 22 hari tak banyak lah, mungkin satu tarikh je, sebab sambutannya tak berapa ramai yang nak ambil, kan. Tapi yang pakej 12 hari 11 malam, insyaAllah majoriti. Sebulan satu tarikh saja pada musim baharu, ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan stay tune bersama saya. Harga saya akan blast tak berapa lama lagi. Doakan agar kita dapat dijemput oleh Allah SWT ke Mekah dan Madinah setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, ya.
Okey, baik tuan-tuan, terima kasih semua atas perhatiannya, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.